dari Bawaslu Kabupaten Sambas terkait pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sambas dinilai cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya terkait teknis-teknis dalam hal pencantuman data-data yang banyak salah tadi, banyak keliru karena apa, salah penjumlahan. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh KPU ke depan agar hal-hal yang bersifat teknis ini tidak terulang kembali. Alhamdulillah tadi tidak menyangkut perolehan dari pasangan calon. Jadi ini ada murni administrasi yang memang ini jadi salah satu bagian dari kesempurnaan dalam hal rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bang, berkaitan dengan keberatan-keberatan dari masing-masing paslon, apakah ada, Bang? Nah, untuk keberatan paslon tadi tidak ada sama sekali, jadi sudah menerima segala keputusan yang telah dilaksanakan masing-masing di tingkat kecamatan berjenjang ya. Nah, ini tinggal rekap tingkat kabupaten dan mereka sudah mencocokkan dengan yang mereka miliki, jadi alhamdulillah hanya perbaikan secara administrasi saja, jadi mereka maklumi.